Oke, Gan, kita mau mulai cara masang krek as tanpa palu dan tanpa menggunakan tracker. Bukan susah, harus menggunakan tracker. Kita cari alternatif tanpa merusak. Tara, ini dia alatnya, guys. Kompor, karena kita nggak punya hair dryer atau air gun. Lubangnya, tempat masuk kerkas dipanasin pakai kompor. Tunggu sampai matang ya. Harus stela, ngambil stela lah. Ini kurang lebih dipanasin 5 menit ya kan. Seyakinya aja lah. Tadi lahirnya lepas karena dipanasin, jadi dipasang dulu agar tidak rusak. Oke, kurang lebih cukup sekian. Terima kasih.